Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kamu. Jangan lupa komen di bawah ini. Hai guys, masih di Kota Pemalang. Kali ini gue and the gang ada di salah satu tempat wisata di Kota Pemalang, tepatnya di Pantai Widuri. Buat kalian yang lagi main ke Pemalang, jangan lupa mampir ke sini. Salah satu tempat rekreasi yang ada di Pemalang. Situasi terpantau ramai guys. Karena masih liburan Idul Fitri sama liburan sekolah juga, jadi masih agak ramai. Kalau gua dan teman-teman, karena sekalian mau pulang ke arah Jakarta, mampir ke sini. Pantainya lumayan bagus kan ya, walaupun ada sedikit kotor sih, tapi lumayan lah buat cuci mata. Tiket masuknya lumayan ekonomis sih, jadi nggak terlalu mahal ya. Harga tiket masuknya untuk dewasa dan anak-anak kayaknya sih sama guys, sekitar 13 ribuan aja. Jadi masih terjangkau lah untuk pemandangan yang bagus dan oke. Kalau kalian lapar, di pinggir-pinggir pantai banyak warung. Mau makan mie ayam, mau makan lotek, tinggal makan. Buat kalian juga yang bawa keluarga, kayak anak-anak ataupun orang dewasanya bisa mandi di pantainya. Kalau mau sewa ban untuk anak-anak juga tersedia di sana. Lotek itu rujak kan ya tuh ya? Jalan-jalan ke daerah Kabupaten Pemalang. Masih ada orang yang super gila yang bikin kalian kangen dengan mereka ya. Nah, kita sekarang lagi berada di Pantai Indah Widuri. Itu tempatnya di Kota Pemalang ya. Untuk tiket masuknya sih tadi pas perjalanannya itu 13.000 kan jangkau buat kalian semuanya. Nah, karena kita memang waktunya terbatas tiket, jadi kita nggak bisa masuk nih, kita cuma lewat di sebelah baratnya itu ada tempat juga nih kayak gini yang gratis juga. Kunci yang utama buat kalian tunggunya kalau kalian ingin di Surabaya ada di sebelah baratnya di pantai juga, dan kalian banyak menemukan di sini tempat untuk nongkrong makan dan sebagainya. Sekarang ini kita lagi di sini kotek sama kunci. Tuh guys, harganya cuma 8.000 rupiah. Rujak yang enak. Ini kan bolehnya 15 ya? Tunggu ya, sampai rujaknya jadi. Oke deh, nah. Tunggu kita lagi, sebentar lagi. Ya, kita lihat prosesnya lagi. Ini anak ayah, tapi lihat ini. Kuatnya, ada semua. Meskipun, keluarga, ayah, dan... Ini apa? Ampel guys.
kenalan aja sendiri. Pantai Indah, Widuri. Wow. Kita pulang. Boleh pulang. Halo guys, lagi promo film Aladdin ya. Kita cuma itu aja. Di sini juga ternyata ada namanya Tekoci Gula Batu. Gula Batu ya? Tekoci Gula Batu. Ini berapa? 8 ribu rupiah. Sekarang kita menikmati Tekoci khas Pemalang. Jadi guys, makanya buang Pantai Indah video. Murah kan guys? 1 koci cuma 8 ribu. 2 koci ya 6 ribu. Dan timnya datang. Ini adalah berjalan. Tarang. Dalam berapa menit kemudian, gak berapa menit sih, hampir setengah jam guys. Karena antrinya lihat sebelah sana. Orang banyak yang pesen, jadi kita belum dapet nih. Kalau boleh dikasih tahu, di sini ada pepaya, mangga muda, limbing hijau, jambu air. Ini buah apa Gun namanya tadi? Yang aneh buah apa? Kesemek. Kesemek. Gak ada kan guys di kota kalian? Makanya yang hangat mendoan guys. Makanya kalau penasaran mau cobain dulu yang murah dan nikmat ala Pantai Widuri Indah Pemalang, duluan datang ke sini. Oke, okay? Bye.